Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengatasi notifikasi panggilan WhatsApp tidak muncul di layar HP. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini. Like jika kalian suka dengan videonya dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadinya di sini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi notifikasi panggilan WhatsApp tidak muncul di layar HP apabila kalian itu tidak mendapatkan notifikasi saat teman-teman atau sahabat atau keluarga kalian menelpon kalian, notifikasi panggilan WhatsAppnya tidak muncul. Di sini ada beberapa tips dan trik yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi hal seperti ini ya. Jadinya di sini langkah yang kalian lakukan yaitu kalian tinggal masuk saja ke setelan atau pengaturan HP kalian seperti ini ya. Nah, setelah itu di sini kalian tinggal cari saja fitur yang namanya aplikasi ya. Kalian tinggal cari dan masuk ke dalam fitur aplikasi ya. Kita masuk seperti ini. Nah, di sini langkah yang kalian lakukan yaitu kalian tinggal masuk ke dalam aplikasi WhatsApp-nya ya. Kalian tinggal masuk ke dalam aplikasi WhatsApp seperti ini ya. Kita masuk. Nah, setelah itu di sini langkah yang kalian lakukan, di sini terdapat banyak sekali fitur. Kalian tinggal klik saja fitur notifikasi ya. Kita klik fitur notifikasi yang paling atas ini, kita klik seperti ini ya. Nah, di sini kalian akan dibawa ke tampilan fitur notifikasi WhatsApp-nya ya. Nah, langsung saja di sini kalian tinggal scroll ke bawah, kalian scroll ke bawah sampai kalian menemukan yang namanya notifikasi panggilan ya, yang ini ya. Nah, di sini. Nah, ini kalian itu harus aktifkannya, apalagi yang ini ya, yang mana namanya munculkan di layar ini, kalian ini harus mengaktifkan. Kemudian di sini kalian itu bisa menampilkan atau mengaktifkan, tampilkan titik notifikasi ini, kalian tinggal aktifkan juga sama munculkan di layar ini. Jadinya ini adalah hal yang terpenting yang kalian harus aktifkan agar notifikasi panggilan WhatsApp kalian itu muncul kembali ya. Kalian harus aktifkan munculkan di layar dan kalian aktifkan tampilkan titik notifikasi seperti ini ya. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengatasi notifikasi panggilan WhatsApp tidak muncul di layar HP. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika saya bisa, saya akan buatkan tutorialnya. Oke, see you next time and bye.